Oh, he just crashed. Oh shit. Oh, he just crashed. Oh shit. Oh shit. Kali ini kita akan membahas 7 kelemahan jet tempur siluman F-35 buatan Amerika Serikat. Jet tempur F-35 merupakan jet tempur siluman buatan Amerika Serikat dengan Lockheed Martin sebagai kontraktor utamanya. Jet ini terdiri dari satu kursi tunggal, satu mesin, dan tahan di segala cuaca di Amerika Serikat. Ia memiliki banyak kelebihan, diantaranya mampu melakukan misi superioritas maupun serangan, bisa bertindak sebagai intelijen, pengintaian, pengawasan, maupun perang elektronik. Meski begitu, jet tempur yang memiliki seabrek keunggulan ini juga punya beberapa kelemahan yang mempengaruhi performanya saat beroperasi. Dan berikut 7 kelemahan jet tempur F-35. Nomor 7. Daya angkut senjata dan rudal terbatas. Menjadi jet tempur siluman tidak selamanya memberikan keuntungan. Dan sebagai jet tempur siluman, jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat ini memiliki daya angkut senjata dan rudal yang sangat terbatas demi menjaga kesilumanannya. Selain kuantitas, jenis senjata ataupun rudal yang dibawa ikut terbatas. Selain itu, ketahanan operasinya juga hanya 8.000 jam yang terpantau sangat jauh lebih rendah daripada jet tempur biasanya. Nomor 6. Punya masalah mesin. Jet tempur F-35 yang memiliki banyak keunggulan ini rupanya punya masalah mesin. Akibatnya sekitar 890 jet tempur F-35 yang terlanjur didistribusikan ke berbagai belahan dunia ditarik kembali. Sementara pengiriman baru terpaksa dihentikan. Penarikan tersebut berawal dari kecelakaan yang terjadi di Naval Air Station Joint Reserve Base Fort Worth, Texas pada 15 Desember lalu. Dari investigasi yang dilakukan pasca kecelakaan, jet tempur F-35 yang terbang itu mendarat secara vertikal, namun tiba-tiba ia terpental ke atas sebelum akhirnya meluncur ke depan dan mendarat dengan sayap kanan dan hidung menyentuh tanah terlebih dahulu. Nomor 5. Rusak karena burung. Sebagai jet tempur siluman, F-35 harusnya tahan dari berbagai serangan. Sayangnya, jet tempur F-35 yang dimiliki oleh Israel nyatanya rusak hanya karena tertabrak 2 ekor burung bangau. Tabrakan yang tak diinginkan itu terjadi saat jet tempur F-35 kembali ke pangkalan udara Nevatim usai perayaan kemerdekaan Israel yang ke-75. Namun pihak militer mengaku pasca tabrakan tak sengaja itu, jet tetap mendarat dengan sempurna tanpa adanya kerusakan. Nomor 4. Banyak kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan sebagai jet tempur militer, produsen jet tempur F-35 melakukan beberapa upgrade pada bagian senjata, fusi, alat komunikasi, dan navigasi. Namun setelah melakukan uji coba, rupanya upgrade itu masih tidak sempurna, sehingga menyebabkan banyak kekurangan pada senjata, fusi, komunikasi, dan navigasi, keamanan cyber maupun penargetan. Perangkat lunak perlu modifikasi. Sebagai jet tempur siluman, jet tempur F-35 sangat bergantung dengan perangkat lunak untuk memaksimalkan fungsi semua perangkat saat beroperasi. Sayangnya, meski sudah di-upgrade, perangkat lunak jet tempur F-35 masih memerlukan modifikasi lebih lanjut agar perangkat lunak onboard yang berisi 8 juta baris kode itu bisa bekerja secara sempurna. Nomor 2.
pendaratan tidak mulus. Jet tempur F-35 yang sudah dipesan banyak negara ini memiliki pendaratan yang tidak mulus, sehingga ia mengalami kecelakaan pendaratan di dek kapal induk USS Carl Vinson saat latihan di Laut Cina Selatan. Akibat kecelakaan pendaratan ini, beberapa personal Angkatan Laut Amerika Serikat beserta jet tempur F-35 itu pun jatuh ke lautan. Selain itu, di awal Januari lalu, militer Korea Selatan yang juga membeli jet tempur F-35 dari Amerika Serikat ini memaksa pilot yang mengendarainya melakukan pendaratan perut yang sangat beresiko karena roda pendaratannya tidak berfungsi dengan baik. Nomor 1. Terlalu mahal. Jet tempur F-35 memang dianggap primadona, sehingga banyak negara membelinya untuk menambah kekuatan militer masing-masing. Namun harga per unit jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat ini terlalu mahal. Untuk biaya produksi saja, jet ini menghabiskan sekitar $75 juta, yakni setara dengan 1,1 triliun rupiah. Biaya sebesar itu masih belum termasuk mesin Pratt dan Whitney F-135 yang jika dipasang membuat harga jet per unitnya mencapai $80 juta atau 1,2 triliun rupiah. Akibat harganya yang terlalu mahal, masyarakat Swiss menolak rencana pemerintah Swiss untuk membeli 36 unit jet tempur F-35 dari Amerika Serikat. Nah, itulah 7 kelemahan jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran kekurangan yang perlu diperhatikan dari jet tempur siluman yang populer dijadikan alat tempur militer berbagai negara. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.